melaporkan hasil operasi SAR gabungan pada hari ini yang telah dilaksanakan. Cuaca hari ini cukup bagus dan operasi SAR berjalan dengan lancar. Hasil yang kita dapatkan pada hari ini adalah dari operasi SAR penyelaman yang dilaksanakan dari Basarnas Special Group, dari TNI AL, dari Polairut, dari Kamla, Pak Kamla, kita mendapatkan 98 kantong jenazah. Saya ulangi, 98 kantong jenazah yang berisi body part atau human remain. Serpihan kecil badan pesawat 9 kantong. Dan potongan besar badan pesawat 5 bagian. Sehingga total sampai jam 20.00 WIB, kapal terakhir tadi masuk, kita sudah mengumpulkan 239 kantong jenazah. Serpihan kecil pesawat 40, potongan besar pesawat 33, dan tentunya satu FDR atau black spot yang sudah ditemukan tanggal 12 Januari sebelumnya. Proses untuk operasi tetap berlangsung, kita akan terus melaksanakan dengan fokus pada evakuasi korban, dan tentu saja kita masih melaksanakan operasi pencarian CVR dan partikel atau badan pesawat yang ada di lokasi. Demikian yang bisa saya